ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana cara sholat malam, sholat tahajud? Apakah boleh sholat berjamaah? Ya, sholat malam, dia lakukan sholat sesuai dengan apa yang dia mampu ya. Dia bisa melakukannya 11 rakaat, bisa melakukannya kurang daripada itu, sesuai dengan apa yang dia mampu. Tapi yang paling bagusnya, sesuatu yang dia continue. Kemudian sholat malam itu berjamaah disyariatkan hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan tidak disyariatkan. Tidak berjamaah di masjid, tidak pula berjamaah di rumah, suami istri. Kecuali kadang-kadang. Kadang-kadang untuk misalnya melatih anak kecil untuk beribadah, sholat bersama. Itu enggak apa-apa. Seperti Nabi pernah sholat bersama Ibnu Abbas, Hudzaifah. Itu kan melatih namanya, mendidik. Tapi kalau terus-menerus, Aisyah sudah berkata bahwa tidak dikenal Nabi itu melakukan sholat berjamaah, sholat malam, sholat tarawih, kecuali di Ramadan saja. Baik.